Kemarin kalau ada si Santi beneran jadi seru. Kemarin soalnya cuma mimpi. Kamu masih ingat nggak kemarin yang dikejar-kejar? Dikejar-kejar? Kamu sini. Kita cuma ngubur upin-upin doang. Dikejar-kejar Susanti. Iya, Lika. Serem banget. Kamu masih ingat? Iya. Ih, lu kayaknya tumpel sama Lika nih pulang sekolah. Sampai ketakutan ya kan. Kenapa kemarin kamu ninggalin aku? Ninggalin Susanti sendirian. Ini enggak mimpi kan? Sudah, ini Susanti. Cubit-cubitnya. Aduh, sakit lagi. Wow. Ini beneran Susanti. Kamu pegang kamu Susanti. Susanti beneran ini enggak. Karena kalian jahat ninggalin Susanti sendiri. Cuk. Kalian jahat banget. Dipecat, kita sembunyi di mana? Di sini aja, Raka. Di sini. Emangnya kamu gak takut sama Santi? Diam, makanya diam. Diam, Raka. Nanti Santinya malah kesini, Raka. Diam. Apanya? Bukan, ternyata cuma kucing. Gimana sih? Aduh, mendingan kita sembunyi aja di sini, Lika. Aman. Kamu jangan ngintip-ngintip. Nanti mata kamu kelihatan sama Susanti. Udah, Lika, jangan ngintip-ngintip. Nanti malah kesini gimana ketahuan. Bang! Nanti kamu, kita dikejar lagi. Emangnya kamu gak takut? Lika, diam nanti Susanti ya kesini. Jujur apa itu? Jujur mana? Kita main aja yuk. Main apa? Bentar. Kok kita malah main? Kan harusnya. Kabur. Tompel takut ada Susanti. Lekan kemana ini? Waduh, malah terpisah sama si Lega. Tompel takut. Kalian jahat sini. Tungguin Susanti. Nih, kalian jahat. Kabur. Waduh, ini gimana ini? Tompel harus cari tempat sembunyi di mana ya kira-kira ya. Tidak. Kesana aja. Tompel sembunyi aja di sini nih. Aduh, itu si Leka malah kemana sih? Kok bisa malah mencari sama Tompel? Tompel, tunggu. Tungguin Susanti. Nanti kau ada Susanti gimana ya? Susanti! Aduh, Tompel mana ya kira-kira? Leka! Tuh gimana nih, Leka? Gak tau nih, Pel. Kita sembunyi kemana lagi nih? Ya, aku gak tahu kalau aku bilang apa! Aku pernah punya teman-teman sama. Tadi tuh Tompel ya, sembunyi di belakang SD. Kalau aku tadi pas baru ini main-main sama si Santi. Main-main? Kelupaan,
artinya aku cari tempat di sini deh. Mendingan kita mikir dulu cari tempat persembunyian. Susanti, Leka. Maafin kita Susanti ya, kita minta maaf. Kita minta maaf Susanti. Aku itu gak apa-apa. Aku tuh cuma pengen kamu anterin, nemenin aku di kuburannya Upin Ipin. Ya emang dong. Kamu itu yang bikin kita kesel aja ya Bu. Iya bikin kita takut tau gak sih. Gimana kok kita bersahabat sekarang? Ya udah kalau gitu maaf ya. Gini. Pak. Jangan pegang tangannya Leka. Kan ini aku yang ngobrol, kamu iya. Tuh gak sopan banget. Iya. Kalian ngapain sih malah mainan itu? Seru lho, Pel. Ini apa? Ya, malah mainan apa ini? Ini Putri Malu. Ini Princess Sai. Princess Sai? Oh. Malu. Seru lho, Pel. Kita jadi ke kuburannya Upin Ipin gak sih? Oh iya. Aduh, lupa kita. Gimana ini? Giliran tampil yang main aja deh. Ayo sampai. Oh iya, ayo. Ini udah mau deket ini. Nah, ini Susanti. Iya nih Susanti. Iya, sahabat aku. Sini Susanti. Sahabat aku. Oh iya. Pas banget nih Tompel bawa sesuatu, Leka. Apa tuh? Apa? Ya Allah, makamnya bisa diangkat, Leka. Kuat sekali kamu. Ya, jangan soalnya mau bersih. Oh, apa Tompel? Leka. Apa itu Tompel? Pas banget bawa ini. Kembang. Iya, kembang. Kembang lihat dong, isi tasku apa lagi? Tisu, buku, duit. Wah, banyak sekali. Ya, Leka, kita berdoa dulu yuk. Iya, kita berdoa dulu, Leka. Tapi ada Putri Malu bentar ya. Ayo, Leka, berdoa. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan. Ya Rob. Mudah-mudahan. Upin Ipin. Berada. Di surga. Kesatu Leka yang paling tinggi. Kesatu. Udah amin. Kamu masih kangen gak sama Upin Ipin? Udah kangen kok. Sekarang tugas aku sudah selesai di sini. Aku mau pulang. Cepet banget. Tugas aku sih sudah selesai. Aku udah kangen sama Upin Ipin. Ya udah deh kalau kamu maunya pergi, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita anterin ya karena kita masih kangen. Boleh? Kita anterin deh. Boleh. Ayo. Yuk. Kita anterin. Dadah Upin Ipin. Aduh, udah azan lagi. Udah maghrib. Leka sama Tompel kemana nih? Gak pulang-pulang, ayah kan khawatir bisa dimarahin bunda nih. Aduh, gimana ya? Lebih baik ayah sholat aja dulu deh. Ini doa ayah itu lebih mujarab dari doa tetangga. Karena itu kita sebagai orang tua harus doain anaknya. Aduh, khawatir banget nih. Susanti, ya? Kamu ke Malaysia naik apa? Iya, aku ke Malaysia naik itu. Aku aja nggak pernah naik mobil begini. Emang dari ini. Malaysia ke sini naik apa kok nggak naik itu? Astagfirullahaladzim. Oh my God, tapi bagus juga, Leka. Iya. Wow. Dadah, Santi pamit. Dadah, Susanti. Susanti, dadah, hati-hati. Ayo. Dadah. Ke Malaysia ayo. Ternyata tuh supirnya ada kak. Ayo. Wala. Jangan nangis ya Leka. Ya kita mau takut dulu Santi. Dadah Santi. Dadah. Kita sedih banget Leka. Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Robi, semoga Leka gak apa-apa ya Allah. Ayah sayang banget sama Leka. Bukannya Tompel, kalau Tompel mah udah gede. Leka! Tompel! Ya ampun! Kalian kemana aja sih? Ayah tuh khawatir banget tau gak Leka? Tadi tuh kita ke
ketemu sama si Susanti. Lah bukannya Susanti itu kurang olahragamu? Bukan Susanti, temannya Upin Ipin. Iya. Upin Ipin? Iya, iya. Sampai Indonesia? Oh, iya. Dari Malaysia? Dia naik eskavator. Wah, kalian itu banyak khayal. Ini loh, aku lagi gendong anaknya nih. Tapi beneran, Pak, kita tuh tadi ketemu Santi ya, Leka? Iya. Sampai ke kuburan Upin Ipin. Kalian tadi belum apa? Lewat kuburan. Kemarin itu baru ada yang dikubur. Dan itu mungkin setan. Mendingan sekarang kalian sholat aja ngaji kayak ayah. Oke guys, sudah dulu buat kali ini. Ayah mau sholat dulu sama Lika sama Tompel. Jangan lupa di subscribe ya. Wudu dulu, ganti baju. Wudu, gimana ini?